Nempel-nempel dua aku. Aduh. Tapi nek kon melu tenki mesti susut lho, Mas. Iya, langsung bablas. Aduh, Mas Harto, nanti kesibukan Bang Jateng sampai di tingkat apa ini untuk menyambut perhelatan ini? Nggih, alhamdulillah kemarin tanggal 9 Oktober ya. Kami diundang beserta panitia ya. Untuk diskusi di Balkondes. Oh, Balkondes itu apa tuh jenenge kok lulus? Balai, pertemuannya warga. Kelurahan di sekitar Borobudur. Tapi itu inisiatif dari warga itu? Iya. Oh, oke. Okay. Karena memang kebetulan Bang Jateng ini kan ingin tidak hanya dari sisi turism, sportnya, dari sisi ekonomi. Oke. Okay. Kebetulan banyak dari asosiasi guest house. Iya. Rumah-rumah yang di sekitar itu banyak yang membangun. Satu rumah itu ada yang hanya membangun kamar satu, ada membangun kamar, ada WC-nya satu, tujuannya untuk menampung daripada para tamu. Dan pinjaman itu pinjam ke Bank Jateng. Urusannya Mas Hana itu. Iya. Wis pirang WC sih mbok sini. Jadi nggak ada makan siang gratis. Kami memberikan sponsor, pasti kami akan dapatkan sesuatu dari situ. Dan yang paling menggembirakan sektor UMKM yang kami sasar. Jadi juga saya ingin sampaikan juga kepada pemirsa, hadirlah di acara kita ini yang besar tanggal 18 November ini, walaupun tidak terdaftar. Tidak ada salahnya untuk hadir juga meramaikan, karena di situ Bank Jateng juga menghadirkan transaksi tanpa uang tunai, jadi cashless transaction melalui kartu yang kami desain khusus untuk acara ini dengan Borobudur maraton ini untuk bisa digunakan sebagai alat pembayaran di sekitar Borobudur perhelatan itu. Gitu. Ini untuk masuk ke karaoke? Jadi masuk karaoke syariah ya. Dengan menggunakan kartu para peserta maupun keluarga dia bisa menikmati, di situ ada kuliner, di situ ada produk UMKM yang bisa dibelanjakan. Nah, ini juga untuk memberikan branding bahwa Bank Jateng siap menyambut era digitalisasi. Bukan sekedar bank yang jadul, tapi bank yang juga sudah ikut dalam tren. Jadi itu nanti termasuk kredit tanpa angsuran. kalau di syariah itu ada akad namanya mudharabah. Kalau apa itu masalah? Mudharabah itu adalah perjanjian saling sharing. Oke. Okay. Nah, tapi kalau kredit tanpa angsuran jadinya mudah rebah. Banknya langsung bangkrut. Anyar. Kredit terakhir kredit mudarat. Karena bankirnya itu pakai lagu Kasih Ibu. Hanya pandai memberi tak harap kembali. Bangkrut Bang Jateng kalau kayak gitu. Iya. Ini jadi Bank Jateng sangat berkepentingan di dalam banyak aspek, Mas Ana, ya. Aspek bisnis pasti, tetapi pertumbuhan kebudayaan. Ya. Saya kira masyarakat tanpa kebudayaan kering masyarakat itu. Setuju. Bali ini saya kira menjual kebudayaan. Jadi Jepang turismenya menjual kebudayaan. Dan ini 10.000 untuk datang ke Borobudur ini bukan soal yang main-main, karena terbukti kita ini menarik. Nah, persoalannya ini Mas Rukma ini, apakah pemerintah kota, pemerintah provinsi itu sudah bersepakat Borobudur Marathon ini terdefinisikan sebagai agenda rutin itu, Mas? Iya, yang pasti itu tiap tahun ada. Sudah berapa tahun ini, Mas Rukma? Wah, nek nggo bahasa Indonesia kita formal banget tau itu ya. Kayaknya sih selama saya di
di ini dewan di DPRD udah ada mas. Jadi tiap tahun itu dilakuin terus. Hanya masalahnya kita kayaknya ya animo untuk ikut serta itu kan lebih besar daripada kita bisa menyediakan. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, orang kepengen ternyata nggak bisa ikut kan ada rasa kecewa. Kalau kecewanya bolak-balik mas, lama-lama yang untung. Jadi stigma. Nah, ini kan dan juga harus betul-betul kita ke depan itu bagaimana, artinya jangan sampai ada yang kecewa-kecewa dan banyak itu harus ditampung mungkin dengan sejenis serupa ini tetapi yang lain yang mungkin lebih banyak atau apa, kayaknya animonya luar biasa. Itu yang dalam perencanaan nanti Pemprov harus memperbaiki infrastruktur ininya, ini supaya seperti kayak di Tokyo Marathon di mana garis startnya itu kan dia harus lebar. Sampai kira-kira 3 km itu boleh menyempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. kami misalnya event itu dibuka di balai bupati di Magelang. Start dari situ, finishnya nanti di Borobudur, melewati yang jalur kampung juga,
terus baru masuk ke Borobudur. Itu rasanya bisa akan menambah jumlah. Oh. Mungkin bisa jadi 40 sampai 60 ribu bisa. Iya, iya, iya. Kalau point to point. Oke. Okay. Tapi kalau ini kan yang sekarang ini start di tempat yang sama, kemudian finish di situ. Itu yang membuat aturan internasional juga ada SOP-nya. Gak boleh sembarangan kita menyelenggarakan internasional event kayak gitu, tapi gak mengikuti standar aturan, prosedurnya. Standar prosedur dari internasional itu ada. Nah, ini sudah standar belum ya kita? Sangat, karena ini dukungan dari PASI-nya ada. Jadi ini udah masuk dalam agenda PASI. Ini menarik Mas, ini soal agak teknis sedikit. Itu kalau start wi 10.000 wi nek njaluk ngarep kabeh piye wi? Nah itu. Jadi memang untuk berangkatnya tuh harus lebar ya. Lebar. Jalannya paling enggak bisa berjejer berapa puluh orang begitu. Nah, pemikiran saya yang ada di pikiran saya begini. Hal seperti itu bisa juga nanti kalau Borobudur terus kan kadang-kadang kita bosan, ingin yang lain. Kita bisa pindah itu ke Karimun Jawa. Itu luar biasa. Karimun Jawa indah sekali. Sehingga mereka bisa. Tapi hotelnya kurang cukup. Nah, ini sarana prasarana harus kita siapin. Jalannya termasuk juga harus memenuhi syarat. Ada ketentuan yang harus kita penuhi. Kita adakan dulu baru bisa kita pakai untuk penyelenggaraan event seperti ini. Nah itu. Iya. Ini nanti yang ngatur pelarinya itu siapa ya Mas Jana ya? Ini misalnya 10.000 ya, saya bayangkan. Itu kalau di MotoGP itu kan ada yang pole position. Iya. Ini yang layak yang pole position itu siapa? Apa yang bayarin lu? Oke. Kita kan juga mengundang atlet-atlet nasional. Itulah makanya kita melibatkan PASI. PASI tahu siapa-siapa peserta yang merupakan unggulan. Itu pertama. Pemain yang kedua, kita menggunakan sidit. Kita menggunakan teknologi, Pak. Jadi begitu Mas Pri nanti menginjak garis start, itu dihitung, mulai dihitung sebagai menit yang harus dicapai. Tapi kan ini juga harus siapa yang memberikan rekor paling tercepat mencapai garis finishnya gitu. Nah, jadi dimanapun peserta itu start, itu garis start dia. Nah, sebenarnya itu mohon maaf saya koreksi. Jadi untuk mengukur minimum seseorang mendapatkan medali, kalau 42 km itu nggak boleh lebih dari 6 jam misalnya. Tapi kalau dia bisa mempercepat itu lebih bagus. Oleh karena itu PASI memberikan kesempatan kepada pelari-pelari nasional dan pelari-pelari dunia untuk start di awal. Kami panitia mengatur itu melalui event organizer. Kan kita bisa kenali dari nomornya. Nah, nomor-nomor itu kita minta pelari-pelari nasional, pelari internasional itu ditaruh di tempat yang. Kalau pelari penggembira itu suka-suka lah, paling nggak sampai finish lah ya. Dan, dan sejauh ini nggak pernah ada yang protes juga. Begitu. Ini rawan protes loh sebetulnya. Dan ini sama sekali mereka itu betul-betul menikmati ini sebagai having fun. Iya. Sebagai sport tapi yang ada unsur turismenya. Gitu. Jadi soal-soal yang begini tidak nggak jadi gangguan. Biasa itu di dalam maraton-maraton yang event itu beberapa. Loh, kalau pelari-pelari penggembira itu motivasinya apa ya Mas? Jadi gini Mas, penggembira pun mereka pengen mendapatkan medali Mas. Diakui gitu. Paling enggak tuh mereka enggak harus menang. Cepat sekali menang enggak. Artinya begini. Siapapun yang bisa menyelesaikan misalnya 42 kilo dalam waktu 6 jam. Itu akan dapat. Kalau yang jagoan-jagoan ini paling 3 jam aja udah sampai. Maksudnya Mas? Iya. Lah, lu jojo nggo aji-aji sapu angin kae. Yang lain ini kan penggembira. Penggembira sejauh dia itu bisa waktunya di bawah 6 jam dan sampai ke garis finish, dia itu sudah jagoan. Jagat dapat medali. Nah itulah yang untuk kenang-kenangan, kebanggaan. Kayak share di medsos. Kayak di Tengger minggu lalu kan, maraton di Tengger Jatim. Itu seperti itu juga. Ini dalam statistik pelari penggembira yang sanggup finish di atas yang dapat medali itu jumlahnya piro Mas? Cukup banyak. Masa Mas? Cukup banyak Mas. Ya terutama yang dari anak-anak muda nih. Anak muda. Itu dia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan memang dia adalah ada klub-klub pelari kan. Mereka sebetulnya sungguh-sungguh ya. Pada waktu kami membuat pengenalan kaos jersey-nya, itu kami kedatangan lebih dari
50 kelompok runners itu. Semarang aja mengirim 4. Semarang tuh ada Semarang 1, Semarang 2. Masing-masing punya nama. Iya, iya. Terus Jogja datang juga dari Magelang, ada sekitar 6 kelompok. Jadi mereka itu adalah memang yang lifestyle-nya memang lari gitu untuk bisa sehat gitu. Nah, mereka itu ada yang juga mengejar prestasi. Iya, iya, iya. Gitu loh. Siapa tahu karena di situ ada Sekjen PASI besok datang, kalau namanya muncul mudah-mudahan dia bisa diikutkan di dalam training center yang dilaksanakan oleh PASI di tingkat nasional. Karena anak-anak muda pecinta lari itu ternyata ono. Wah, keren. Kuwi gaweane mlayu. Tentu kita harus mengingatkan pemerintah provinsi juga tentang fasilitas kesehatan. Jadi udah, kalau tentang kesehatan yang disiapkan kayaknya kita udah lengkap banget ya. Udah berkali-kali pengalaman melaksanakan event-event kayak gitu. Ya di samping tenaga medis, alat-alat medisnya, lokasi lengkap, tempatnya tuh dalam jarak berapa tetap ada. Itu udah benar. Dan termasuk kritik dari para runners itu yang saya enggak expect itu adalah penyiapan toilet. Itu juga sambil lari itu ada kebelet pipis juga. Jadi kami menyiapkan tuh di sekian kilo ada beberapa, terutama di garis finish tentunya dan start gitu. Lo itu boleh sambil lari kok mampir ke toilet boleh? Ya boleh, tapi korban waktunya aja soal. Itu kayak pembalap berhenti di pit stop. Betul. Kalau kepingin cepat ya di bawah pohon gitu. Ini sambilnya terus kakinya diangkat satu gitu ya. Dan saya sangat stres ketika salah satu runners di sampling oleh IO kita diwawancarai tentang apa yang membedakan event maraton dari Borobudur dibanding yang lain. Salah satu jawaban yang langsung top of mind itu toiletnya cukup memadai. Oh, malah bilang itu ya. Bukan ternyata hadiahnya. Bukan hadiahnya, ternyata itu bagi runners yang tadi ya, yang tadi hobi ada grupnya dan seterusnya. Rupanya itu hal yang penting di mata. Ya. Jadi kita kadang-kadang enggak expect gitu. Tapi bahwa untuk pelari nanti ada tulisan enggak di toilet untuk mandi 2000? Ada enggak? Aku sering rasido. Goro-goro tulisan itu rasido mlebu ya, Mas. Ah iki kelarangan. Tadi aki. Mas Darto, nanti dinamika di lapangan apa yang pemerintah provinsi kita harus ingatkan kepada? Ya, memang saat diskusi di Balkondes tanggal 9 Oktober itu, itu banyak permintaan daripada asosiasi. Ya, sempat sampai mbok izin untuk kegiatan seperti ini setiap bulan diadakan. Wow, mbahmu itu yang saya nyeponsori, saya berat. Nah, kami memang kita berupaya juga mengajak para UMKM, UMKM yang ada di seluruh Jawa Tengah, kita juga siapkan untuk booth-booth menjual daripada produknya para UMKM. Paling tidak kita memfasilitasi supaya produk-produk pelaku UMKM kenal. Ini dikenal. Langku nek kagak but malah rasido mlayu. Kagak blonjo. Mas Rukma, itu ada tidak ya kita ini mismanagement kecil-kecilan yang nanti butuh diwaspadai. Misalnya, saya tidak membayangkan 10.000 orang berkumpul untuk start bersama-sama. Apa yang butuh kita persiapkan ya? Yang kita persiapkan akhir-akhir ini yang jelas kurang itu adalah tempat penginapan, Mas. Sering sekali kurang. Sering itu, bahkan sampai kota Magelang itu penuh. Kalau udah penuh semua, muntahnya ke Jogja. Jogja terlalu jauh ya, Mas. Terlalu jauh dan juga itu bukan Jawa Tengah lagi. Iki ono pelari perempuan lah. Banyak. 31% perempuan. 31% perempuan. Aku ora kebagian nginep kok nginep nang omahku. Dari sisi usia, 44% itu di atas 36 tahun. Oke. 26 sampai 35 tahun itu 37%. Untuk yang
yang dicari oleh Kang Pri 18 sampai 25 itu 17%. Lumayan lah. Masih ada kebagianan. 17 sampai 25 tuh lagi. Lagi lucu-lucu. Mari kita berkolaborasi. Jadi nanti saya akan siapkan panitia bagi mereka yang tidak dapat tempat homestay. Boleh. Dan syaratnya harus perempuan. 17 sampai 25. Saya akan arahkan ke alamat Kang Pri nanti. Gratis. Yeah. Gratis itu. Ya ditambahi itu penginapan orang soleh. Jadi yang saya pikir ya, yang harus kita pikirkan adalah ketika Sabtu itu biasanya sudah datang banyak sekali. Kan berarti mereka menginap. Agar tidak bosen atau jadi jemu ya, itu malam harus dipersiapkan atraksi. Ada hiburan, ada tontonan, ada seni budaya yang ditampilkan. Sehingga mereka akan merasa kerasan dan kepingin ke situ lagi gitu loh. Nah ini jauh-jauh hari harus dipersiapkan itu. Itu harus diadakan di beberapa tempat. Kalau di Borobudur itu tiap desa ada balkondes. Artinya semua kegiatan seni, budaya, tampilan, olahraga, apa-apa itu udah dipusatkan di situ sebagai sentralnya. Dan itu ada bangunan-bangunannya yang memang artistik dibuat di situ. Biasanya pertunjukan diadakan di tiap-tiap balkondes desa. Mereka juga Bisa meriung di situ. Iya, jadi yang tamu-tamu kita yang menjadi apa ya, yang ingin menginap di rumah-rumah penduduk, di guest house ataupun di homestay tadi itu, mereka juga bisa menyaksikan macam-macam tradisi seni budaya kita gitu loh Mas. Nah ini tampaknya yang harus betul-betul ditata dan ada standar yang penting tuh keindahan layak lah ditonton oleh tingkat dunia begitu. Ini perlu kayaknya ada standarisasi yang perlu diterapkan sehingga semua pertunjukan yang di situ itu bisa keindahannya tuh memang mutu memadai untuk kelas internasional, the world class platform class. World class. Biasanya mereka pagi-pagi kalau enggak lari kayak gitu kan di sana ada yang namanya puntuk setumbu. Sunset, sunrise. Mungkin jam 4 itu udah naik. Kenapa puntuk-puntuk itu kan yang tinggi-tinggi itu bisa melihat sunset itu? Kenapa lari ini orang rono Mas? Nah, itu menarik loh. Kayaknya ada standar internasional juga. Standar internasional itu orang kenal puntuk ya. Tingkat apa kemiringannya itu ada atur juga. Tingkat kemiringan ya. Itu akan membahayakan juga bagi runners dunia terutama ya. Jadi ini tetap di bawah standarisasi internasional misalnya. Makanya itu kami disupervisi jurinya itu langsung dari PASI. Oh, ada jurinya? Ada. Yang bisa menyatakan bahwa misalnya dia yang kalau ada dispute tadi, ada peserta yang protes, nah kita siapkan jurinya untuk yang berkelas internasional juga. Jadi ini tetap harus mengantisipasi soal-soal yang bersifat prosedur. Tetapi apakah ada teman-teman yang masih begitu awamnya soal prosedur ini sehingga dispute itu ada kemungkinan terjadi? Itulah setiap runners itu diberikan buku untuk harus begini, sepatunya dan seterusnya. Buku pedoman Iya, buku pedoman itu diberikan. Bahkan sepatu itu ada anjurannya. Ada anjurannya. Yang menarik lagi, kemarin waktu kami launching jersey itu diajari oleh salah satu coach yang mengerti tentang struktur kaki, tentang cara mengikat. Itu diajarin sampai kayak gitu. Supaya tidak lelah, tidak gampang apa namanya, cedera, kesleo dan seterusnya. Itu ada tekniknya rupanya. Jadi memang lifestyle tetapi ada knowledge di dalamnya. Bukan sekedar hanya lari gitu, tapi memang di situ menarik. Jadi kami juga terkejut juga ketika kumpul dengan para kelompok-kelompok runners ini, mereka tuh sedemikian detail ya. Detail. Cara pasang sepatu. Keplok ini the world class ini. World class. Mas Harto, setunggal menit kalau ingin menambahkan, nanti Mas Rukma memberi closing statement. Kami menambahkan bahwa pelari itu juga diasuransikan. Sikile apa nih? Sebenarnya. Hanya saja tidak semua pelari karena memang ada yang
pendaftaran saat itu ditutup tanggal 25 Oktober kalau tidak salah, yeah. Itu sudah setelah itu, dan itu harus memang betul-betul sesuai dengan nama barcode-nya. Sehingga yang sesuai pendaftaran melalui online itu memang itu secara otomatis langsung berasuransi. Bang Jateng ini yang membackup? Tidak. Partnernya Bang Jateng. Partner Bang Jateng. Bang Jateng itu kayak partner ya, berarti Bang Soleh. Wah, saya boleh sebelum Pak Rukman, ini kan Bang Jateng perlu juga mengumumkan tentang prestasi kerjanya dong supaya hari ini. Jadi alhamdulillah ini kami sudah mencapai aset di angka 66,5 triliun. Wow. Kita sudah menjadi nomor 2 dari 27 BPD seluruh Indonesia. Laba kami yang mengembirakan itu sudah mencapai 1,7 triliun. Wow. Tapi jangan mengaku banyak untung kalau belum memberi kredit warung. Penting sekali. Mas Rukman menutup ya. Ya, harapan kita, mari kita sukseskan bersama Borobudur Marathon. Terima kasih Pak Rukma, Pak G, dan juga buat bapak-bapak yang sudah hadir di acara Wetangan pada sore hari ini. Gak terasa kita juga harus terpamitan karena setiap hari Rabu jam 5 sore hanya TVRI Jawa Tengah selalu hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam surga, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu bersemi di dalam hati, menawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Kasihku hanya untukmu hingga.